Hai guys, selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yippee. Dan di video kali ini guys, Baby Del dan Mo silakan coba mainkan game membangun benteng rumah untuk melindungi rumah kita dari serangan Godzilla guys. Apa cerua? Kamu gak sasa-sasa jadi Godzilla, Cil. Apa, Cil? Aku adalah Godzilla imut, Baby Del. Akan menghancurkan dunia. Roar, roar, roar. Godzilla imutnya tuh. Gak ada imut-imutnya kamu, Cil. Jadi hari ini kita akan coba membuat benteng rumah gitu, guys, ya. Untuk melindungi rumah kita dari serangan Godzilla yang akan menghancurkan kita, guys. Apa, Cil? Kamu kenapa ketawa kamu, Cil? Ketawanya ketawa ngejek lah, guys, ya. Apa, Cil? Ya ampun, ternyata kamu berlevel 5 doang, Bibil. Hah, level 5? Oh iya, Cil, Bibil level 5, namanya kenapa? Oh, dia udah level 15, guys, ya. Apa, Cil? Ya iyalah, aku udah jago banget, Bibil. Aku bisa melindungi rumahku dari serangan apapun. Dari serangan kuntilanak, terus SCP, bahkan Godzilla. Sepertinya Godzilla akan kalah melawanku. Sombong banget kamu, Cil. Dan bener kata Mocil, guys, ya. Sebelumnya juga kita udah mainkan game ini. Sebelumnya kita melawan kuntilanak dan juga ada SCP, guys. Dan hari ini kita akan melawan Godzilla. Apa, Cil? Kalau rumah kamu hancur, jangan pergi ke rumahku, Baby Del, ya. Takutnya kamu cuma beban doang. Waduh, 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 waduh. Nggak bisa nih, Baby Del, diledekin kayak gini, guys, ya. Awas aja kamu, Cil, ya. Oke, guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu dong. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Ada apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, Cil. Kita mulai permainannya. Dan ngomong-ngomong, Cil, sebelum kita lanjut, di sini ada menu baru, guys, ya. Apa, Cil? Menu makanan, bukan, kocak. Maksudnya di sini ada kotak-kotak yang kita bisa isikan pet-pet gitu, guys, ya. Nah, di sini ada telur-telur petnya nih, Cil. Ayo, Cil, kita coba gacha-gacha dulu, Cil. Oke, ini deh kita mendapatkan, ya, dapat item doang. Itu item bawang kalau nggak salah, guys, ya. Anti hantu gitu kan. Nanti kita bisa mengusir hantunya menggunakan bawang ini. Di sini juga ada kotak untuk penambah darah dan di sini juga ada lonceng, guys, ya, agar monsternya menyerang kita. Oke, oke, sekarang kita coba gacha sekali lagi. Ya ampun, dapat bawang lagi. Apa, Cil? Lihat aku, Bibil, aku dapat pet. Wow, keren banget. Bibil, aku gak dapat sih. Ayolah, ya ampun, dapat ini lagi. Kita coba gacha lagi. Ya ampun, itu lagi. Kita gacha. Ya ampun, kenapa bawang mulu dari tadi, kocak? Dan di sini kuponnya Bibil udah habis, guys, ya. Ini gak bisa dibeli pakai koin, ini tidak cukup berlian nih. Harus pakai diamond, guys, ya. Dan di sini ada telur pasca, guys. Oke, kita bisa menetaskannya, kan? Tidak cukup telur pasca. Oh, belum ada, guys. Kirain Bibil udah punya satu gitu kan. Dan di sini ada hadiah juga. Kita mendapatkan koin, koin lagi. Dan kira-kira gunanya koin untuk apa, guys, ya? Masa gak bisa dibeli karena pet sih? Kita coba periksa yang ini, gak bisa juga, guys. Harus pakai kupon atau berlian, guys, ya. Dan di sana ada hadiah tuh kayaknya. Oke, kita akan coba lihat-lihat dulu, guys, ya. Bibilnya pengen pet gitu kan. Semoga aja Bibil dapat hadiah. Dapat 5 kupon. Oke, oke, oke. Bibil akan gacha-gacha lagi. Apa, Cil? Udah nyerah aja. Kamu gak bakalan dapat, Bibil. Ya, ya, ya. Kita lihat aja, Cil. Nah, tadi kan kamu gacha telur yang ini nih, Cil. Bibil akan coba gacha telur yang berwarna biru, guys, ya. Apa, Cil? Apalagi telur biru. Pasti isinya zong, Bibil. Apa ini? Wow, Bibil mendapatkan pet, Cil. Apa, Cil? Yang bener aja, Bibil. Iya, Cil. Bibil dapat pet. Ini adalah pet pengendali air. Apa, Cil? Bakalan kalah dong pet kamu lawan pet aku, Bibil. Petku soalnya pengendali api. Waduh, tarung, Cil. Ayo, Cil, rasakan, ya, akan kupadamkan apimu, Mocil. Oke, kita coba gacha lagi, guys, ya. Di pet yang ini. Oh, dapat pet lagi, Bibil, tadi. Bener gak sih? Oke, kita coba lihat dulu, guys. Sepertinya Bibil dapat pet lagi, guys, ya. Sepertinya enggak juga sih. Tadi tuh tiba-tiba muncul. Oh, harus diklik dulu, guys. Oke, kita coba gacha pet yang api, guys, ya. Tadi kan kita dapat bawang mulu nih. Semoga aja kita dapat yang baru. Ini sepertinya telur. Yeay! Kita mendapatkan spesialis kebakaran, guys. Wih, ini kekuatan-kekuatannya gitu kayaknya, guys, ya. Kalau ini kurangin kecepatan serangan monster dan kalau ini terus memulihkan HP, memperkuat attack. Sepertinya kita akan menggunakan ini, guys, ya. Apa, Cil? Karena aku udah bilang pet berwarna biru tuh nggak kuat. Ya, ya, ya. Ejekin aja warna biru, kocak, nyebelin banget. Tapi di sini kita bisa membuka slot baru, guys, ya. Berarti kita bisa menggunakan dua nih. Apa, Cil? Kok nggak pakai dua? Curang dong kalau kayak gitu. Keren kan, Cil? Aku punya dua nih, Cil. Ayo, Cil, sekarang kita langsung mulai main aja, Cil. Dan kita akan melawan Godzilla. Oke, guys, ini dia Godzilla-nya. Warga Godzilla menyerbu di distrik 11. Wow, dia mengeluarkan api, Cil. No,
Abis itu pesawat-pesawatnya disemburin api, guys, ya, yang keluar dari mulutnya dan langsung meledak pesawatnya. Oh no. Ayo, Cil. Sekarang kita akan coba mencari rumah, Cil. Kamu yang ini aja, Cil. Bibidel yang di sebelah sini, Cil. Kamu yang ini, Cil. Bibidel yang itu, Cil. Apa, Cil? Namanya kenapa, Bibidel? Udah, pakai aja kamu yang itu. Itu keren soalnya. Apa, Cil? Nah, ini sempit banget, tau. Tukar. Ya, udah gak bisa ditukar, Cil. Bibidel telanjur menggunakannya. Apa, Cil? Menyebalkan. Udah balik buruan, Cil. Sebelum Godzilla-nya menyerang kamu, Cil. 4, 3, 2, 1, dan Godzilla-nya akan muncul, guys. Oh, itu dia Godzilla-nya. Wow. Godzilla-nya besar banget, guys. Ya. Tapi ini sepertinya Godzilla yang lama, Cil. Soalnya Bibidel kemarin habis nonton film Godzilla yang baru, guys. Kalian udah nonton juga belum? Coba kalian komentar di bawah. Jadi Godzilla yang baru. Duri-duri yang ada di punggungnya itu berwarna pink. Apa, Cil? Bibidel, tolong aku, Bibidel. Rumahnya Mocil diserang sama Godzilla, guys. Ayo, Godzilla, hancurkan aja dia. Makan Mocil, Godzilla. Apa, Cil? Nyebelin banget. Pergi kau, kadal raksasa. Waduh, disembur Mocil, guys. Apa, Cil? Oh, panas pantatku. Bayangkan. Oke, pertama kita akan coba upgrade komputernya terlebih dahulu, ya, agar kita bisa mendapatkan energi nih, guys. Dan selanjutnya di sini pintunya juga akan kita langsung upgrade lagi menjadi pintu besi agar Godzilla-nya nggak bisa masuk. Dan sepertinya Godzilla-nya nggak menyerang Bibidel. Waduh. Hei, pergi dari situ. Oh no, dia akan dimakan Godzilla. Tidak, dia dimakan Godzilla. Dan sekarang tersisa 3 rumah, guys, ya. Rumah wanita ini, rumah Mocil, dan rumahnya Bibidel. Oke, sekarang kita akan coba upgrade komputernya. Dan ini apaan, guys? Kayak ada logo pusing gitu. Ya, di sini layar monitornya Bibidel hancur, guys, ya. Kayaknya tadi kena serangan dari Godzilla-nya, cuy. Dan di sini ada sebuah kulkas. Ini adalah kekuatan default dari rumahnya, guys, ya. Mengurangi kecepatan serangan monsternya. Oke, lumayan lah, ya. Oh no, sekarang Godzilla-nya menyerang rumahnya Bibidel. Dan sekarang kita akan coba membeli di sini altereri. Dan kita akan coba upgrade pintunya, guys, ya. Dan sepertinya kita akan upgrade lagi di sini senjatanya. Waduh, senjatanya jadi pusing. Dan dia nggak nyerang jadinya, guys, ya. Ada kekuatan dari monsternya yang baru, guys. Oke, cukup menarik juga, guys, ya. Dan selanjutnya kita akan coba membeli pabrik yang ini agar kita mendapatkan energi kotak yang ini, guys, ya. Dan selanjutnya komputer ini akan segera kita upgrade lagi. Apa, Cil? Apa yang terjadi dengan Godzilla-nya, Bibi? Apa yang terjadi, Cil? Udah menambah darahnya, Cil. Apa, Cil? Curang banget kau, Godzilla. Aku hampir aja mengalahkanmu, tau. Sombong banget gitu kan. Oh no, rumahnya Mocil diserang dan disembur, guys, ya. Apa, Cil? Tidak. Mocil kebakar. Oke, sekarang kita akan upgrade di sini komputernya, guys, ya, menjadi level 3, guys. Wow, jadi lebih keren di komputernya. Dan beli senjata enggak, ya? Kayaknya jangan dulu, kita akan membeli rumah. Kayaknya jangan dulu, guys, ya. Bibidel di sini memiliki sebuah trik. Jadi kalau kita mau upgrade rumahnya, kita tunggu HP dari pintunya ini sampai setengah, guys, ya, atau seperempatnya baru kita upgrade agar HP pintunya itu penuh kembali. Apa, Cil? Kebanyakan teori kami, Bibidel. Bukan kebanyakan teori, kocaknya emang kayak gitu triknya, Cil. Level doang tinggi gitu kan, tapi skillnya skill noob, guys, ya. Apa, Cil? Sembarangan aja. Lihat tuh Godzilla-nya datang. Ayo, Godzilla, hancurkan rumahnya Bibidel. Wow, Godzilla-nya menyerang rumahnya Bibidel. Apa, Cil? Godzilla jelek, kayak Cil. Jangan diledekin Godzilla-nya, kocak. Oh, no, upgrade rumahnya. Tidak, rumahnya Bibidel hancur, guys. Menyebalkan. Apa, Cil? Ini semua gara-gara kamu, Bibidel. Enak aja. Gara-gara kamu tuh mengalihkan perhatiannya Bibidel. Gara-gara joget-joget ngejekin Godzilla-nya gitu kan. Jadi Bibidel gak memperhatikan pintunya Bibidel. Apa, Cil? Gara-gara aku ke rumahmu, rumahku jadi hancur juga, tau. Lagian kamu siapa suruh datang ke rumahnya Bibidel? Pergi kamu dari sini, Cil. Bibidel mengusir kamu, Cil. Apa, Cil? Lagian aku juga mau pergi, Bleh. Rumah kamu jelek. Rumah kamu tuh yang jelek, Cil. Menyebalkan banget. Ini gara-gara Mocil, guys, ya. Dia tadi mengalihkan perhatiannya Bibidel gitu kan. Bibidel sampai gak lihat Godzilla-nya menyerang rumahnya Bibidel. Dan HP pintu rumahnya Bibidel udah hancur gitu ternyata. Dan ngomong-ngomong tadi rumahnya Mocil juga hancur tiba-tiba, guys, langsung diserang sama Godzilla-nya. Karena dia pergi ke tempatnya Bibidel gitu kan. Gak mau perhatikan rumahnya. Oke, kita lanjut lagi, guys. Dan ngomong-ngomong, di sini kita mendapatkan landai. Inilah kekuatan devil dari rumah ini, guys, ya. Kembalikan 50% kerusakan yang disebabkan oleh monster ke pintu. Oh, jadi kalau Godzilla-nya nyerang rumah kita, 50% dari serangannya itu akan kembali ke Godzilla-nya, guys, ya. Langsung ngurangi darahnya sendiri gitu kan. Oke, sekarang Godzilla-nya akan menyerang rumahnya Bibidel, guys. Oh no. Apa, Cil? Rumah jelek, semoga aja cepat hancur. Nyebelin banget rumah kamu tuh, semoga cepat hancur. Oke, di sini komputernya Bibidel akan upgrade.
pintunya. Bentar, dikit lagi guys. Masih setengah. Kalau udah segini baru kita upgrade guys ya. Dan sekarang Godzilla-nya udah pergi guys, baru kita upgrade. Nah, agar HP-nya penuh kembali cuy. Dan selanjutnya kita akan coba membeli pabrik baru lagi guys ya. Pabrik yang akan memberikan kita energi kota. Dan di sini BB membeli sebuah senjata kalau kita upgrade. Dan selanjutnya kita akan coba upgrade di sini pintunya menjadi pintu level 5. Oke, sekarang Godzilla-nya akan menyerang rumahnya BB. Wow! Dia menyemburkan api birunya guys. Dan sekarang dia membuat perlindungan untuk menyembuhkan dirinya sendiri guys. Dan rumah itu nggak di-upgrade pintunya cuy. Udah mau hancur pintunya. Apa cil, dia noob soalnya BB. Waduh, sombong banget kamu cil. Waduh, Godzilla-nya nyerang kembali guys. Tapi pintunya BB udah kuat banget nih. Oke, kayak kegunaan pet ini gimana guys? Kalau nggak salah, ini untuk senjatanya. Waduh, pintunya harus di-upgrade dulu. Nah, langsung penuh kembali. Ayo hancurkan lagi Godzilla. Nanti BB akan upgrade lagi. Oke, okay, kita coba gunakan petnya Baby Del di sini guys. Memperkuat otak, memulihkan HP. Nah, Baby udah menggunakannya. Dia tuh ada efek-efeknya gitu. Oh, dia sepertinya melindungi senjata ini guys ya. Kalau di pintu bisa dipakai nggak? Oh, pintunya juga bisa guys. Keren banget. Dan selanjutnya komputernya akan kita upgrade lagi. Dan kita akan membeli mesin pabrik kota. Dan satu lagi kita beli agar kita bisa membeli reaktor guys ya. Reaktor agar kita mendapatkan energi tambahan cuy. Oke, kita akan coba beli. Nah, ini dia guys. Sekarang kita punya dua alat untuk menambah energi kita guys. Oh udah, Godzilla-nya udah mulai menyerang kembali guys. Apa cil, lihat dong rumahku Baby Del, senjatanya udah banyak ya. Ya terserah kamu cil. Jangan kau mengalihkan perhatiannya Baby Del lagi cil. Oke, jangan lupa di upgrade. Sabar Baby Del, kalau udah 200 nah saatnya kita upgrade. Oke guys, pergi kau Godzilla. Apa cil, kenapa belum hancur makam Baby Del? Ya iyalah, rumahnya Baby Del ini kuat banget cil. Oke, di sini komputernya akan Baby Del upgrade. Dan untuk upgrade berikutnya kita harus upgrade pintunya terlebih dahulu untuk menjadi level 8 guys. Oke, pas banget Godzilla-nya menyerang rumahnya Baby Del guys. Dia menghantamkan menggunakan ekornya. Di Godzilla-nya besar banget. Godzilla-nya marah guys, ingin memakan Baby Del yang imut. Apa cil, enak aja aku yang imut tahu. Kamu jangan macam-macam Baby Del ya. Enak aja Baby Del imut cil daripada kamu. Coba kalian komentar di bawah siapa yang lebih imut, apakah Baby Del atau mocil nih. Oke, sekarang kita akan tingkatkan di sini pintunya Baby Del. Dan wow, rumah itu banyak senjatanya tapi nggak di-upgrade pintunya. Akhirnya meninggoy dia. Apa cil, noob banget dia Baby Del. Ya juga sih, kenapa dia nggak upgrade pintunya gitu kan. Malah upgrade senjata-senjata terus. Kalau main game ini harus imbang guys. Jangan cuma fokus ke upgrade senjatanya tapi ke pintunya juga guys. Karena kunci utamanya lah pintu gitu kan. Kalau pintunya udah hancur pasti rumahnya juga bakalan hancur. Oke, di sini komputernya Baby Del akan upgrade. Dan selanjutnya Baby Del akan coba membeli pabrik di sini. Dan juga Baby Del akan membeli reaktor baru di sini guys. Oh, udah bisa beli satu lagi. Dan kita akan tambahin pabrik kita guys agar kita mendapatkan energi kotak lebih cepat guys. Lihat tuh Godzilla-nya diserang-serang guys. Menggunakan senjatanya Baby Del. Baby Del akan coba beli lagi lalu upgrade lagi guys. Kita akan coba langsung beli 4 guys ya senjatanya. Nah, ini dia, pasti kuat banget nih senjata Baby Del. Langsung ditembak-tembakin. Apa cil, permisi Baby Del, pergi-pergi. Pergi kamu dari sini cil. Apa cil, dasar pelit. Udah pergi aja kamu ke sana kocak. Kamu mengganggu Baby Del aja nanti cil. Oke, di sini pintunya akan langsung kita upgrade lagi. Dan selanjutnya kita akan membeli reaktor lagi. Dan kalau di-upgrade di sini reaktornya harganya 1000 guys ya. Dan di sini harga upgrade pabriknya 400. Kita akan coba upgrade lagi dan yang ini di-upgrade lagi. Nah, semuanya udah level 2 guys. Oke, sekarang Godzilla-nya menyerang markasnya mocil guys. Apa cil, tenang aja. Rumahku sangat-sangat aman Baby Del, lihat aja tuh. Tapi rumah kamu pintunya cil di-upgrade. Apa cil, belum ada energiku Baby Del. No. Oh no, oh no mocil, lari ke sini cil, kabur cil. Apa cil, Baby Del tolong ya. Rumahnya mocil udah hancur gitu kan, bayangkan. Apa cil, tidak, aku dibakar sama Godzilla Baby Del. Mocil, rumahnya udah hancur guys. Dan sekarang Godzilla-nya menyerang rumahnya Baby Del. Dan itu mocil. Mocil jadi hantu gentayangan sekarang guys ya. Oke, kita fokus ke rumah kita guys. Oke, sabar, lalu kita upgrade sekarang. Apa cil, hantu. Ya ampun, noob banget kamu kocak. Kenapa kamu gak upgrade tadi pintunya? Apa cil, gimana mau upgrade? Energiku udah habis nih. Aku fokus untuk upgrade senjata. Ya ampun, kamu sama aja dengan perempuan yang rumahnya ada di situ tadi cil. Kamu ngeledekin dia, ternyata kelakuan kamu sama aja gitu kan. Apa cil, tapi kan aku bertahan lebih lama Baby Del. Bertahan lebih lama sih, lebih lama cil. Tapi kalau ujung-ujungnya meninggal juga sama aja dong. Oke, selanjutnya di sini pintunya akan kita upgrade lagi guys. Soalnya di sini Godzilla-nya hanya menyerang Baby Del dan juga rumah ini. Rumah ini udah hancur juga. Tinggal Baby Del sendiri.
kecil, tapi aku masih hidup nih, Bibi dong. Mana masih hidup, kamu udah jadi hantu gentayangan gitu kan. Oh no, HP pintunya Bibi udah mulai hancur, guys. Oke, kita akan coba upgrade di sini senjatanya. Dan untuk upgrade rumahnya ya masih belum cukup nih energinya Bibi dong, guys. Oh no. Oke, kita akan coba upgrade di sini komputernya. Oh my mom. Oke, kita akan coba menggunakan bawang dan menggunakan penyembuhan ini. Nah, langsung penuh lagi pintunya Bibi dong, guys. Oke, kita akan coba upgrade di sini komputernya lagi. Dan kita upgrade pintunya terlebih dahulu agar kita bisa upgrade komputer lagi, guys ya. Oh my, mau apa kita akan selamat. Apa aja sepertinya kamu bakalan kalah nih, Baby Doll. Kamu yang membuat Baby Doll pesimis, ya. Ngeselin banget ya, cuy. Oke, sekarang reaktornya juga akan kita upgrade. Di sini lalu kita akan beli satu lagi, guys. Dan ngomong-ngomong, di sini Godzilla-nya udah level 10, guys ya. Wow, dia menyemburkan apinya. Kita akan coba upgrade pintunya di sini. Oke, hampir aja pintunya Baby Doll akan hancur tadi barusan. Baby udah dugdak banget, guys ya. Oke, sekarang kita akan coba upgrade senjatanya di sini, guys. Upgrade lagi. Oke, kita akan upgrade terus, guys. Dan di sini untuk upgrade senjatanya kita harus upgrade pabrik terlebih dahulu untuk menjadi level 3, guys ya. Oke, Godzilla-nya di sini darahnya udah setengah. Cepat banget terkurang darah dari Godzilla-nya. Apa, cai? Semangat, Bibil. Kita pasti bisa. Enak aja kita, Bibil aja kali. Kamu enggak bantu apa-apa, dasar hantu gentayangan. Oh, my Godzilla-nya. Ya tambah darah lagi Godzilla-nya. Oke, ini kesempatan kita untuk upgrade di sini reaktornya. Lalu di sini pabriknya kita akan upgrade lagi, udah level 3 dan kita udah bisa upgrade senjata lagi di sini, guys ya. Oh no, Godzilla-nya udah mulai mengamuk lagi, cil. Oke, kita akan menggunakan di sini penyembuhan, guys ya. Nah, pintunya Bibi udah penuh lagi nih, dan untuk upgrade kita membutuhkan 200.000 kocak. 200.000 energi ini banyak banget, guys. Oke, kita akan coba upgrade aja senjatanya di sini. Lalu kita akan membeli senjata baru lagi, langsung kita upgrade lagi, guys. Lalu kita beli senjata lagi, langsung kita upgrade lagi aja di sini. Dan di sini Godzilla-nya menggunakan perlindungan lagi tadi, guys ya, untuk menambah darahnya. Padahal darahnya tinggal 23.000 nih, guys. Oke, kita akan menggunakan bawang ini, guys ya, agar dia menjauhi rumahnya Baby Doll. Dan wow, Baby Doll berhasil menghancurkan Godzilla-nya, guys. Apa ini? Kita berdua berhasil mengalahkan Godzilla-nya, Baby Doll. Mana ada Baby Doll sendirian aja. Tahu, nyebelin banget kamu tadi ngejekin Baby Doll. Saat Baby Doll menang, seakan-akan dia juga membantu Baby Doll gitu kan. Padahal dia gak membantu apa-apa, guys ya. Baby Doll berhasil mengalahkan Godzilla aja, guys. Baby Doll sendirian berhasil menghancurkan Godzilla aja. Apa, cil? Keren banget rumah kita, Baby Doll. Gak bisa tutup mulut kamu gak, cil? Apa, cil? Aku aja ikut-ikutan tadi. Ikut-ikutan apa? Apa, cil? Aku ikut-ikutan nonton sambil doain kamu. Ya. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini, guys ya, tentang Baby Doll dan Mochel mainkan game membuat pertahanan rumah anti Godzilla, guys. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.